berikutnya adalah tentunya seorang pemain dari Vietnam kali ini untuk menyaksikan pertandingan sepak bola putra semifinal. Pendek saja kepada Fernando, angkat langsung, tinggi datangnya, arahkan kepada Rizky Rido, ada Sananta, oh kegelap gawang, Avan Chuan Quan, cukup baik. Dan kalau kita melihat susunan para pemain, Arhan Pratama, jauh datangnya, langsung di kotak penalti. Oh, yes! Sebuah eksekusi yang sangat baik sekali ya. Bagaimana kita lihat Arhan Pratama mempunyai kekuatan. Dia tahan imbang satu-satu dari Thailand, pas ke Ferdinand. Langsung ke Rizky Rido, ditinju oleh Van Chuang Quan. Dikejar oleh Rizky Rido, ke belakang Rizky. Satu dua, empat kebosan sangat berbahaya. Bermain sebagai libero, kita lihat tadi penjaga gawang. Apakah offside tadi? Oh, nampaknya Ramadan Sananta offside. Kembali Vietnam, coba mengurung Indonesia. Pada Van Tung Nguyen, kontrol yang baik, hati-hati Indonesia. Shooting dari Van Tung Nguyen melakukan serangan frontal meskipun mereka sudah tertinggal. Karena memang perjalanan masih panjang Indonesia. Marcelo Ferdinand, umpan langsung, bagus sekali. Ramadan Sananta, shooting Ramadan! Oh! Dan oleh Lewando, kartu kuning. Sekali dari Bagas Kava ya, membuat akhirnya Lewando sendiri juga tidak tahu sebuah tendangan yang mengenai kepala daripada Bagas Kava dan jelas otomatis. Ramadan Sananta ke tengah sangat baik, kosong kita lihat. Dewangga, shooting, ahai! Terlalu nimbrong dan diberikan kepada Van Tung, hampir saja gawang bisa terjaga. Oh, Tuhan! Oh, Tuhan! Tidak disangka-sangka sebelum kepala bola tadi dari Van Tung Win. Ya, ini yang memang harus diwaspadai ya. Ini agak terlihat antara tenang dengan pantung. Tapi kalau pantung win, Dutch pun win. Sangat baik terlihat dari Thomas. Masih skor 1-1. Gol Indonesia diciptakan oleh Komang dan juga gol dari ke arah kotak penalti. Sudah terlihat 5 pemain Indonesia di kotak penalti di depan gawang dari Quang Phan. Arhan Pratama, oh tinggi datang, berbahaya ditinju tadi. Shooting langsung Marcel Ferdinand, dan yes! Gol! Yes! Marcel Ferdinand kembali Indonesia unggul 2-1 atas Vietnam pada laga semifinal di Stadion Sama Olimpik Kamboja pada cabang sepak bola. Lihat bagaimana umpan dari Arhan langsung ke mulut gawang, ditinju oleh penjaga gawang Vietnam. Shooting dari Mas, oh mengenai kaki dari Ferrari Bung Doni. Ya, terlepas ya mengenai kaki Muhammad Ferrari atau tidak. Di sini kita melihat bagaimana mungkin buat seorang pemain bintang dia hanya membutuhkan satu kali kesempatan. Kita tahu Marcelino tidak bermain baik di babak pertama, tapi begitu dia mendapat kesempatan, dia melakukan sebuah tendangan yang sangat tenang, memang membentur Ferrari, dan 2-1 untuk Indonesia. Ya, apapun bentuk jenis atau jenis serangan para pemain Vietnam, Indonesia terus menunggu. Oh, terlepas Dutku, hati-hati pelanggaran sampai dilakukan oleh Arhan dan kartu kuning buat Arhan Pratama. Ya, kita tahu sudah terkena kartu kuning sebelumnya. Ini sempat saya katakan berbahaya ya pada saat memang kita membuang-buang kesempatan pada saat ini jadi fatal. Bisa dimengerti karena terlambat dan serangan balik yang sangat berbahaya. Oh, terlalu sembrono komunis. Chong Din. Ngos Thang Win. Tanan, maksudnya Lewando, masih Lewando, langsung ke depan, arahkan ke Van Tuong, hati-hati mendekati kotak, mendekati area berbahaya dari Vietnam, Mostar, oh terlepas, hati-hati dia, oh tidak. Akhirnya bobol juga gawang Indonesia, lewat serbuan-serbuan dari para pemain Vietnam, karena memang Indonesia hanya bermain dengan 10 bola sepertinya. Gol bunuh diri dari Bagas. Oh iya, saya karena memang jaraknya tidak begitu jauh.
Vietnam dan Kamboja, tentu supporter mereka akan menjadi lebih banyak mundur nih. Oh iya. Masih Chong Din, ke depan langsung ada Phan Thuong, ada Phan Thuong, hati-hati, oh begini banget, ada yang berbahaya, alhamdulillah. Masih Ngoc Tam, balik pada Tyson, oh sangat bebas dia, langsung tetap penalti, hati-hati Indonesia. Sundulan dari Phan Thuong, berhasil dengan Tuan Taipan, masih Tuan Taipan kepada Phan Khang Kwan. Masih pangkat kuat, masuk ke dalam pangkat, umpan langsung ke penalti, hati-hati, alhamdulillah. Dipetik dengan sangat indah, Sumal. Oh, lama. 8 menit. Ini terakhir kita lihat 8 menit itu Piala Dunia. Sudah. Dewangga, lakukan sudah berbahaya. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang tadi. Oh, kartu kuning Rizky Ridho. Ini mendekati area berbahaya, Chong Tin, oh bisa jumpa terobosan kepada Phan Thuong Win, luar biasa. Tovani tadi, Marcelino, Fajar Faturrahman, Fajar, oh Tovani, shooting Tovani. Yes, seluruh masyarakat Indonesia, 3-2, hanya dengan 10 main. Sebuah di sini kita lihat tenangan yang sangat, placing yang sangat baik sekali. Tovani. Luar biasa Tovani. Muslihidin mencetak gol dengan sangat tenang. Oh, sungguh cantik kamu hari ini. Muhammad. Sebuah perasaan yang sangat baik. Harus fokus. Phan Thuong di kotak penalti. Oh, jangan bangun dulu. Tahan. Ntar ya, belum gelap. Lampu seperempat tuh saya hidupin. Oh iya dah. Hidupin lampu seperempat. Tutup jendelanya beda nyamuk masuk. Tutup jendelanya beda nyamuk masuk. Mana ada nyamuk? Maghrib. Tidur. Mana nih masjid apa beli sayur lanan? Beli sayur aja. Sayur lanan, baru masjid. Malam. Sini ada masjid, sana di atas ada masjid kan. Tidak di atas ada. Beli cabai di sini. Enak mampir satu-satu nih gitu. Ya. Di mana nih? Masukannya tuh pasar paling enak ada di sini. Berhenti dah lanan. Di mana tempatnya elok yang enak? Mana sih di tempatnya?